Misi Bu. Mohon maaf, saya menerobos masuk. Ini ada apa, Bu? Kok rame-rame, terus ada barang-barang banyak di luar ini. Mau pindah, Bu? Jangan bikin gosip. Ntar ada rame-rame, rumah berantakan, ada berita lain. Enggak, ngomong-ngomong, Bapak mana dari ya? Saya dari mana dong, yang bener, Bu? Suatu hari bersama Indi Barens. Yeay. Yap, episode judulnya beda terus. Tapi itu yang berbeda dari saya. Oh, permisi. Mungkin suasana seperti ini kalau lagi jualan. Nah, jualan kali ini I'm gonna pretend I didn't see that. Jualan kali ini, aku tokonya itu ada di media massa. Dalam arti kata di media online gitu ya. Nah, jadi jualan aku ini, aku gak ada etalase yang nyata dan bisa didatangi. Cukup datangi dunia maya, meskipun nama aku Indi, kamu datangi dunia maya alias dunia Indi. Dan sekarang udah punya toko di TikTok. Namanya apa, Bu? Namanya karena openingnya di bulan Maret, jadi sesuai dengan nama aku dan nama bulan yang luar biasa. Toko aku namanya Indi Mar. Oh, mirip tetangga ya. Tetangga kok gitu. Jadi memang suasana seperti ini, tapi ayo kita lihat dulu back stage. Dia bagian dari short video, betul? Betul. Dari short video, betul? Betul, Pak. Fami ini di TikTok Shop di bagian apa, Fami? Spesialis video. Oh, jadi jangan bercanda. Video-video panas dia mampu lakukan itu. Short, Bu, pendek. Oh, aku dong. Dan ini tak lain tak bukan. Tara. Itu antara senang-senang enggak gitu kerja sama gue. Sepupu gue namanya Karen. Udah berapa belas tahun ikut gue. Enggak, lu cuman interview kenapa sih, Dok? 15 tahun kali ya? Wah, banyak. Dari berapa ya? 2000. Oh, nyanyi ngomongnya beli. Ini ada geng So Asik ya. Ini model dari Pulau Seribu yang akhirnya gue comot. Namanya Hey. Diawali oleh Hey Irfan Putra. Halo. Halo. Apa kabar? Dia punya gaya andalan kalau lagi show bareng sama gue di TikTok. Seperti ini. Kayaknya set, 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 5, 6, 7, 8. Mukanya penggotnya. Irfan bagian dari manajemen kita. Nah, ini adalah geng SA So Asik. Yeay. Hai Kak Niko, boleh berdiri? Ini perwakilan dari Sulawesi Utara, atau mohon kuat. Ya, kamu bagian di TikTok, TikTok Shop itu di bagian apa? Videografer, temenin Teh Indi. Enggak usah ada ember-ember, lu bagian videografer apa apa? Videografer live streaming. Oke. Dan kamu enggak sendiri kan? Enggak, ini ada teman-teman. Tolong perkenalkan. Oke, ini ada Maki. Nama boleh Maki, tapi dia orangnya sangat ramah sekali. Insyaallah. Amin. Oh, lagi puasa. Iya, betul. Semoga lancar ya, Kak. Amin. Kakak di bagian apa di TikTok? Sama kayak Niko juga. Hai. Oh, apa kabar, Dok? Ikat berapa harganya? Ya udah habis. Oh. Dodo tuh anaknya kayak galak tapi malu-malu ya. Boleh pegangin. Dona di bagian apa kalau di TikTok ngurusin gue? Aku di TikTok itu as a content producer. Sombong-sombong ya cowok-cowok sekarang ya. Ini salah satu bos gue juga. Dia orang yang sangat gigih sekali memperjuangkan gue. Yang selalu ngingetin gue, ayo Tendi, ayo. Tendi live, Tendi live. I'm still alive right now anyway. Selamat siang Ibu Vina. Boy, oh, biasa suara dia gak selembut ini. Kenapa masuk YouTube gue jadi? Yes. Kalau ceritain lu di bagian apa ngurusin gue di TikTok Shop ini, Vin? Aku itu creator manager, partnership yang biasanya aku approach seller juga creator yang mau eksistensi, start eksistensinya di TikTok Shop. Pertanyaan dari masyarakat yang sepertinya aku tahu, kenapa kira-kira Kak Vina berjuang banget, pengen banget supaya kita, gue terutama bisa kerja sama dengan kalian? Why? Oh why? Karena sayang banget kalau opportunity-nya tidak dimanfaatkan gitu ya. Kita tahu TikTok itu sekarang kan lumayan jadi platform, bisa dibilang sekarang nomor satu untuk entertainment. Dan udah ada e-commerce-nya juga. Oh. Kenapa nggak kita manfaatkan? Dan gue berpotensi untuk itu ya. Tuh, dan lagi kan tadi juga cerita sama aku mau memajukan UMKM. Yes. Especially locally kita punya ya dari Indonesia, khususnya dari Bandung, Jakarta, Jawa, dan sekitarnya. Makanya ini aku mau membuat Tendi itu jadi connect dengan seller-seller UMKM tersebut. Kelihatan nggak ada sayap di belakang gue. Ini ada bidadari gue. Ini nih. Ada juga gue pusing. Siti. Ini yang bikin rame TikToknya nih. Manggil gue. Siti. Ya mami. Manggil gue mami. Dikata gue ibu kos. Siti jangan diseret jalannya. Diangkat. Siti ini salah satu bagian dari hidup gue, ngurusin gue, anak-anak.
bencong banget ya. Dia bilang Amasa lagi. Kan nih TikTok gue mau jalan lagi nih live shopnya. TikTok live shop. Bilang nih gimana? TikTok live shop. TikTok live shop bener. Keranjang kuning ya guys. Nih, kadang gue suka cuma suruh dua kata, dia bisa merepet keranjang kuning ya guys. Cuma cek, gak ada yang nyuruh ngomong gitu juga. Katanya hari ini gue akan bersiap-siap untuk kedatangan satu bintang tamu yang sebetulnya udah gak asing lagi buat hidup gue ya gitu. Mudah-mudahan dia bisa datang karena memang kita mengundang supaya bisa sama-sama seru, sama-sama rame gitu ya, sama-sama senang, sama-sama ada cuan. Tapi yang punya dia kayaknya gue potong banyak deh. 80-20 ya bu? Enggak dong, enggak gitu-gitu banget. Jadi 90-10. Yes. Kira-kira siapa bintang tamunya? Tebak! Indra Brukman. Hampir mirip. Kita tunggu kedatangan Indra Brasko. Gue tuh kalau mau mulai live ya, kayak mau mulai live di TV, gue panik kalau mau live. Emang gitu ya bu orangnya bu ya? Iya. Padahal kan gue ibu-ibu ya, berarti gue bukan panikan dong, bunikan. Bunikan, betul. Ada apa sih? Bukan sombong, gue mau pamer, cuma mau ngasih tahu aja. Tasa cantik yang seperti aku dan kamu ini nanti akan di-show-kan di jam 3 sore ini di live TikTok Shop di Indimar tentunya. Ada apa lagi sih? Sebentar ya. Rame, boleh permisi. Ada apa sih? Semuanya akan digelar nanti di sore hari jam 3 di live TikTok Shop-nya aku di Indimar. Lihat deh kan, aku pakai kaftan gini aja. Kakak mau yang mana, pokoknya semuanya ada. Stand by aja, kita ketemu nanti sore di jam 3. Indimar sukses! Selamat dong! Dan yang komen ini sore, thank you. Sore juga Reva, hai Lisa. Indimar hadir lagi. Berarti Indimar saatnya dibuka. Ada apa Bapak? Saya lagi mau numpang ke YouTube-nya Indi. Ini mau ngapain nih ceritanya? Numpang. Makan? Live. Numpang makan kek, numpang apa kek, terserah deh. Punya rumahnya dulu. Iya deh. Om B? Sama kayak gitu. Jadi tangan dulu ya. Oke. Okay. Ini kakinya nih. Nah ini baru kaki nih. Ini kakinya. Yang pakai warna itu dong. Ini suka teknik. Tenang ya, lo ngadu tangan dulu. Ya. Baik, dan ternyata apakah benar Anda Indra Brukman? Ya. Udah buka laman bu. Ini benar. Halo. Betul sekali Indra Batin. Jadi kita kan tadi habis dari live TikTok. Ya. Bareng berdua ya. Terus buka puasa bareng di sini. Lagi ngapain Pak Benny? Rokok? Enggak itu. Oh. Susah ya Pak? Ini sticky. Oh iya benar. Sticky cup. Ini sticky cup. Sticky cup. Sticky cup. Selamat buka puasa Tio. Aduh Tio ini tim Tio kita ya Bukti. Iya dong. Loh, puasanya keren banget anak ibu. Hebat. Kelihatan lapar banget ya. Lapar banget. Ini apa? Kolak. Oh kolak. Ini obu kolak. Pinter. Ini soto Betawi. Soto Betawi. Soto Betawi. Jadi ini memang juara banget nih buat buka puasa nih. Cobain ya. Tim juga pengen cobain. Iye, beneran enak banget. Iye, ini soto Betawi. Iye. Oh langsung ngomongnya Betawi. Iya, dia lapor lu jadi ngomong bahasa Jawa. Ya Betawi dong. Oh Betawi. Enak banget kan? Enak banget. Iya. Cuma ayam. Dia jahat. Kenapa? Pedes banget. Sebetulnya gue lagi gak ada aja di mana-mana ya. Hah, kemana dia? Curiga. Apa di kamar Mbak Siti? Hai! Kamu mungkin dia yang manggil Mbak Siti. Oh. Mana ya sebetulnya? Gak di situ dong. Gak di situ dong. Mana ya? Ada laki-laki di kamar. Kenapa, Bu? Makanya jangan teriak-teriak atau. Kenapa? Maafin, iya. Minta maaf. Oh. Totui.
istirahat dulu, bapak-bapak bilang ya. Siap. Kayak gini masih pengen kolak, kayak gini masih pengen soto Betawi. Nah coba tuh, bagaimana itu? Ya bener dong, kasihan si Harun yang ngasih makan dulu. Makanya lu kalau gak dikasih makan, gak diturutin, marah. Nah, Bu, yang bikin saya sakit sekarang Ibu nih. Ngomong-ngomong. Good night. Night. Ya. Aku ngerti enggak nih? Sok-sok nonton emang bisa lihat benar. Coba tanya. Nonton apa, Bu? Star Wars sih. Banget Star Wars. Bisa ngikutin? Iya dong, aku di rumah juga ngikutin. Kelihatan. Akhirnya hari ini kejadian juga, kita bisa live bareng ya Bukti ya. Apa perasaan Bukti sore tadi? Biasa. Tapi tadi Bukti, gue lihat tadi kayaknya Bukti capek banget hari ini. Ya lumayan memang. Apa tadi perhatian lo? Ya enggak dong, emang kalau capek masih cari perhatian. Cari tukang pijet, Bu, mendingan. Ke pijetin. Wah, gak lucu, Bukti. Bukti, pokoknya kalau kerja bareng ini lagi, ya. Jangan terlalu excited. Oke, aku biasa aja gitu ya. Iya, memang sih jadinya gitu kesel ya. Kalau lu diem aja ya. Makasih buat hari ini ya, Bukti. Ya, intinya ini. Hari ini yang kita lakuin itu bukan cuma melulu buat gue. Ya. Tapi palingnya ini buat bersama. Betul. Kan Bukti suka kangen kan sama MC-MC sesaatnya kayak gitu-gitu. Ya. Nah, kan kali tadi kan bisa senengin hatinya Bukti. Udah seneng banget. Bisa ada cuan-cuan juga buat Bukti. Amin. Awas lo gak ada transferan. Dia biasa kita tetap mata duitan ya. Cepet sembuh ya. Ini Allah. Bu, mau kemana Bu? Mau ikut Bu.